Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul sosok ini yakin kirani bukan anak Bambang Trihatmojo, ngotot Putri Mayang Sari harus tes DNA. Hingga kini sosok kirani Siti Hartina Trihatmojo, Putri Mayang Sari masih tak bisa dipisahkan dari almarhum Adi Firansyah. Kirani dikabarkan bukan Putri Mabang Trihatmojo, melainkan putri kandung Adi yang waktu itu sempat dekat dengan Mayang Sari. Isu ini santer terdengar lantaran kemiripan wajah keduanya, namun pihak Mayang Sari menampik isu tak sedap itu. Bahkan almarhum ayah Mayang Sari saat itu sempat marah karena gosip yang menerpa sang putri. Kirani itu memang anak Mayang Sari, Bambang sendiri. Saya yakin itu, dan bukti Bambang masih senang sama Mayang. Sebaliknya Mayang juga sayang banget sama Mas Bambang, ujar Sugito ketika ditemui di kediamannya yang asri di Desa Kaninten, Kecamatan Kadung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah. Seperti diketahui, Adi Firansyah adalah pesinetron yang tewas kecelakaan ketika naik sepeda motor di Jati Bening, Bekasi, Desember 2006. Mendengar kabar soal Kirani tersebut, Nyonya Jenny Nuraini, ibunda aktor Adi Firansyah, akhirnya buka suara dan menuntut tes DNA. Pengakuan Nyonya Jenny di media ini menyulut masalah baru, apakah berarti benar Kirani adalah anak Adi. Dugaan ini berdasarkan atas hasil negatif tes DNA yang dibocorkan seseorang kepada Nyonya Jenny. Kabar terbaru ini pun membuat perempuan yang setengah baya tersebut kembali mengenang kedekatan Mayang dengan Adi. Sebelumnya Nyonya Jenny sempat menyatakan tentang kemungkinan Kirani adalah anak hasil hubungan Mayang dan Adi. Yang jelas saya dan keluarga ingin tahu kebenarannya, katanya. Ia pernah mengimbau agar dilakukan tes DNA pada Kirani. Sebab hanya lewat tes DNA kebenaran akan terungkap, bukan dengan cara melihat kemiripan atau melihat foto belaka lalu ditarik kesimpulan bahwa Adi adalah ayah biologis Kirani. Saya belum percaya kalau dibilang tes DNA negatif bukan anak Bambang. Saya baru percaya kalau hasil tes DNA diserahkan kepada saya, ucapnya. Kirani Trihatmojo bareng sang papa, Kirani Trihatmojo dan mama Mayang Sari. Jika akhirnya terbukti Kirani anak Adi, Jenny akan menerimanya dengan senang hati. Namun saat ini ia tak percaya hal-hal yang tidak ada buktinya. Sebelumnya Jenny juga mengaku sempat tahu kalau sang putra memang memiliki hubungan spesial dengan Mayang Sari. Bahkan 2 hari setelah Adi Firansyah meninggal, Mayang Sari sempat datang ke rumahnya. Mayang juga sempat bertemu Jenny dan menitipkan sebuah pesan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye-bye.